tauhid pada malam ini. Kita baca Quran dulu, ambil berkat surah Al-Baqarah ayat 70 sampai 76 muka surat 11 dalam Al-Quran. Muka surat 11 ayat 70 sampai 76. Saya baca sekali dulu, tuan-tuan simak, kemudian nanti kita baca serentak ramai-ramai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 7 ayat, 6 ayat. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم الحمد لله jadi baca dulu jadi majlis pun bunyinya lain banget. Ugama Quran dulu. Alhamdulillah. Nanti akan datang baru kita terjemah ke, uraikan ke sisi-sisi ringkas. Satu juzuk dulu mula baca je dulu. Baik, pelajaran tauhid pada malam ini. Muka surat surat. Awesome. Habis. Tu kena pulut kuning tu jatuh Quran tu. Baiklah, pelajaran tauhid pada malam ini pasal ketujuh 184 muka surat membicarakan para rasul dan para nabi. Jadi tauhid kita ni dia ada tiga saja tajuk besar, ya. Tauhid, pelajaran tauhid. Dia ada tiga tajuk. Satu, uluhiyah ketuhanan. Selesai dah sampai situ. Yang kedua ni nubuwah, kenabian ataupun ar-risalah, kerasulan. Yang ketiga ni sam'iyat nanti. Yang ni selesai. Kita masuk kepada nubuah, kenabian ataupun arisalah kerasulan. Ini mudah saja. Mungkin boleh baca laju. Ya. Pasal ketujuh, membicarakan para rasul dan para nabi beserta takluknya dan perkara yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Terdahulu dari ini, pengarang telah pun menyentuh persoalan nabi dan rasul. Dulu takrif nabi dah, takrif rasul sudah. Pada mukaddimah al-kitab, kitab kita ni, pada pasal pertama, secara pengenalan
yang memang ada kaitannya dengan pembicaraan di tempat-tempat yang tersebut. Sebanyak sedikit para pembaca tentu sudah maklum dan faham apa yang dimaksudkan oleh pengarang mengenai perkaranya. Nabi kita tahu dah dulu, dia dapat wahyu tapi tak suruh sampai pada umat. Rasul dapat wahyu suruh sampai. Itu saja berbezanya. Maka dalam pasal ini pula pengarang kembali menyentuh hal yang sama dengan lebih terperinci untuk membicarakannya secara menyeluruh serta menyebutkan sekali takluknya, takluk-takluknya yang berkaitan dengannya yang memang wajar disebutkan di sini. Khususnya setelah pengarang membicarakan mengenai takluk dengan uluhiyat, dengan ketuhanan di pasal yang lalu, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, mana yang harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini pula dia perkara yang berkait dengan para rasul pula. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus bagi para rasul. Maka sudah kena tempatnya disebutkan pula takluk mengenai kenabian dan kerasulan yang berhubung kait dengan hukum-hukumnya di dalam sifat masing-masing. Mana yang wajib, mana yang mustahil dan mana yang harus. Membincang tentang kenabian kerasulan. Kini marilah kita tatap apa yang dikatakan oleh pengarang selanjutnya mengenai perkara ini supaya bertambah kepahaman kita insya-Allah taala. Mudah saja. Baik, takrif rasul dan takrif nabi. Dulu dah ditakrifkan juga tapi ini sebagai pengukuhan jelah. Rasul ialah seorang manusia, bukan malaikat, bukan jin. Yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, tapi manusia dapat wahyu dengan ajaran syarak, dengan ajaran hukum-hukum dalam agama lah. Syarak ni maknanya hukum-hukum agama Islam. Dan disuruh menyampaikannya kepada umat. Disuruh sampai pada umat baru namanya Rasul. Jika tidak disuruh sampaikan, dia manusia juga, dapat wahyu juga, tapi tak suruh sampaikan, ya, maka orang itu ialah Nabi, bukan Rasul. Dia Nabi saja. Jadi Rasul ni pangkat tinggi, Nabi di bawah Rasul. Setiap Rasul mesti Nabi. Tidak setiap Nabi boleh jadi Rasul. Ha, begitu. Kalau suruh sampai, barulah Rasul. Kalau dapat wahyu saja tak suruh sampai pada orang lain, itu Nabi saja. Dengan demikian, setiap Rasul itu Nabi. Dan bukan setiap Nabi itu Rasul. Nabi itu umum, ya. Sementara Rasul itu hanya Nabi yang tertentu saja. Nabi itu menyeluruh semua Nabi. Rasul-Rasul pun Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu menjadi Rasul. Jadi Rasul itu diterhad saja. Kerana itulah dikatakan setiap Rasul itu Nabi. Dan bukan setiap Nabi itu Rasul. Kecuali sebilangannya saja. Sebilangan Nabi saja yang menjadi Rasul. Tapi setiap Rasul itu Nabi. Jadi Nabi itu umum, Rasul itu khusus. Syarat bagi seorang Rasul ialah orang yang paling sempurna akalnya pada zamannya. Itu antara syarat Allah pilih dia Rasul. Rasulullah itu orang yang terbaik akal fikiran. Paling berilmu, dia paling berilmu, tahu serba-serbinya, ya. Daripada dialah sumber ilmu. Paling sempurna kejadiannya. Kejadiannya, khalqiyahnya, khuluqiyahnya sempurna. Khalqiyahnya, penciptaannya. Khuluqiyah, dia punya budi pekertinya. Perangainya, maha suci daripada kekurangan dan kejahatan ibu bapaknya. Ibu bapaknya pun keturunan baik-baik. Tidak keras hati, ya, suci daripada sebarang kecacatan fizikal yang dicela seperti kusta dan sopak. Tidak pemalu umpama makan di jalan. Mana tidak malu dia, tidak rasa jatuh martabatnya walaupun dia makan di jalan. Duduk di jalan, tepi jalan. Tidak hina, ya. Kerjayanya tak ada yang menjatuhkan martabat sebagai seorang Rasulullah. Ya, dia punya tugas walaupun dia gembala kambing tidak menghinakan dia. Seperti buang darah, ibu bekam, para nabi dan rasul bekam. Terpelihara daripada segala dosa,
maksum sebelum atau sesudah diutus menjadi rasul, walaupun terpaksa ataupun terlupa, tak ada, kecuali untuk menunjukkan hukum syarak, ya. Ha, itu dilupakan oleh Allah SWT, tapi itu bukan yang berdosa. Jadi buat dosa itu tak ada, terpaksa ataupun terlupa tak ada. Mana-mana dosa yang lahir daripada setengah mereka, hendaklah kita takwilkan. Jadi kalau ada dosa yang berlaku kepada para Nabi dan Rasul, kita takwil. Seperti kecelaan yang menimpa Nabi Ayub, ha, bukanlah sampai orang lari, tidak. Dosa Nabi Adam, ya, masa dalam surga dilarang dekati pokok kayu itu. Kedustaan Nabi Ibrahim masa ditanya Namrud, ya, siapa yang bunuh, siapa yang hancurkan berhala aku. Nabi Ibrahim dia tak mengaku, padahal dia. Buta mata Nabi Syuaib, ha, kena takwil bukan buta, ya, kena selaput mata, air mata tidak kering-kering. Nabi Ishaq yang sebenarnya bukan buta, tetapi kerana selaput matanya sahaja. Atau dikatakan ianya berlaku selepas selesai daripada menyampaikan seluruh perintah Tuhannya. Ataupun kalau berlaku pun, tugas Rasulnya dah selesai. Ditakwil, ya. Tidak mengapa demikian, ya. Sementara fitnah mengenai Nabi Daud dan selainnya, maka janganlah kita ikuti kata-kata setengah pihak yang jahil daripada kalangan ahli sejarah. Kadang-kadang ahli sejarah diikut betul-betul rahir sejarah. Dalam tauhid dia kena takwil. Janganlah kita intikadkan kata-kata mereka, kerana yang demikian itu membawa kepada keburukan yang tidak harus mengikut syarak. Ikut syarak tak boleh memburuk-burukkan para Nabi dan Rasul, dan boleh membawa kecelaan pada agama, dan boleh jadi, ya, meragukan kita tentang kenabian dan kerasulan rasul-rasul yang dah dipilih oleh Allah SWT. Contohnya macam dalam fakta sejarah, ya, ibu Nabi, bapa Nabi, dia meninggal sewaktu Nabi belum dilantik menjadi rasul, jadi tak dapat syariat. Jadi bahasanya jangan dikatakan ibu Nabi kita, bapa Nabi kita pun tak Islam juga. Perkataan macam tu pada jangka, dia ahlul patrah namanya. Ada bahasa dalam tauhid, ahlul patrah, orang yang terlepas daripada kehendak atau tuntutan mukallaf. Syarak tak ada membebankan pada mereka, orang di antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam fakta sejarah memang betul lah. Tapi masa tu orang hidup zaman tu tak ada syariat. Jadi jangan dikatakan tidak Islam. Kalau tidak Islam tu lawan jadinya kafir lah. Tak boleh kata macam tu. Padahal ahli patrah itu ahli syurga. Contohlah. Faedah. Setiap Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Rasul. Kecuali Nabi Khidir dan Nabi Uzair, itu dalam Quran. Khidir itu tidak Rasul, Uzair tidak Rasul. Para Anbiya seluruhnya dalam Quran yang itu 25 itu semua Nabi dan Rasul. Seluruhnya daripada keturunan Sam, anak Nabi Nuh. Jadi yang jadi Nabi dan Rasul ni semua keturunan daripada Sam, anak Nabi Nuh. Ya. Sementara keturunan dua orang anak Nabi Nuh lagi, iaitu Ham dan Yapis, tiada seorang pun yang jadi Nabi. Daripada anak Nabi Nuh, Ham dan Yapis tak ada jadi Nabi. Itu anak Nabi Nuh yang hidup lah. Yang Kanan mati, tenggelam. Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Ibrahim ialah anak cucu Nabi Ibrahim sendiri. Lepas Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Ibrahim semuanya. Di sana terdapat 8 orang Nabi yang bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim, iaitu Adam, bukan Nabi Ibrahim, Sis, bukan Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Yunus. Ini bukan anak cucu cucu Nabi Ibrahim. Itu sebelum Nabi Ibrahim. Lepas tu ke bawah tu semua anak cucu cucu Nabi Ibrahim saja. Semua Nabi dalam keturunan, semua Nabi daripada keturunan Yakub. Anak Nabi Ibrahim yang nama Yakub,
kecuali 20 orang nabi, iaitu Adam, Sis, Idris, ya, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Hud, Shu'aib, Ismail, Isa, Ayub, Yunus, Khidir, empat orang yang muncul selepas Nabi Isa, yang tidak, ya, yang tiga daripadanya disebut di dalam surah Yasin pada ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'a, hingga akhir ayat, iaitu ialah Khalid bin Sinan, ya, Al-Abasi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya keturunan ranking tu lah. Kalau ada yang satu lay kertas kan, ada keturunan manusia daripada Adam tu, hantu tengok situ. Atau ada dia punya cucu-cicit di situ, boleh tengok tu. Empat orang dari kalangan para anbiya itu masih hidup. Ini nabi yang masih hidup, tak mati, raib. Dua orang di langit, iaitu Idris dan Nabi Isa AS. Dua orang lagi di bumi, iaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Diraibkan oleh Allah SWT di alam raib. Mereka nampak kita, tapi kita tak nampak mereka. Kalau ditanya dia makan apa, Ustaz? Dia alam raib, tidak macam kita. Kalau makan macam kita lah, di alam nyata lah kan. Dia tidur ke, Ustaz? Di alam raib. Jangan tanya lah. Tapi dia boleh, kalau Allah SWT kehendaki, menjelma dia datang. Oleh itu Nabi Khidir dia selalu datang dalam pengajian-pengajian. Kadang dia duduk seorang-seorang soal. Baik, pernah dalam pengajian ulama, ya, ditanya mengenai tauhid. Ulama tu pun tak boleh jawab. Kata ulama tu, esoklah aku jawab. Dia nak rujuk dulu pada orang yang tahu, baca kitab dulu apa semua. Tiba-tiba malam tu dia bermimpi jumpa Nabi. Kemudian dalam mimpi tu Nabi beritahulah, yang datang semalam tu Nabi Khidir. Nanti esok dia datang lagi. Soalan tu jawapannya begini-begini, Nabi tunjukkan pada ulama tu. Jadi esoknya memang betul lah, datanglah Nabi Khidir tu. Tunggu jawapannya, semalam dia tanya pasal janji esok. Sekali ulama tu nak jawab, dia kata tak payah jawab lah, kita ucap selawatnya pada Nabi Muhammad SAW. Rupanya Nabi Khidir pun tahu dia mimpi juga malam tadi. Ulama-ulama kata, nak tahu Nabi Khidir, bila ada kawan-kawan kita yang lain tu, salam, pegang tangan dia tu. Kalau tak ada, tak ada tulang ni, Nabi Khidir. Mana tahu kan, nanti tengok. Tak pernah jumpa orang ni, salam. Astagfirullahaladzim, peluk terus je. Assalamualaikum Nabi Khidir. Kata ulama, Allah alam, kita pun tak tahu di mana ada tanda-tanda tu, ya. Baiklah, itu antara nabi yang masih hidup lagi tapi disimpan oleh Allah SWT di alam ghaib. Di atas Idris dan Isa, di bawah Khidir dan Ilyas. Bahasa para nabi, bahasa para anbiya itu ada tiga. Ada yang bahasa Arab, ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani merupakan bahasa semua nabi daripada keturunan Nabi Yakub. Dia semua Ibrani. Bahasa Suryani ialah bahasa lima orang nabi, iaitu ialah Idris, Nuh, Ibrahim, Lut dan Yunus. Sementara bahasa Arab merupakan bahasa 12 orang nabi. Bukan nabi kita ya Arab tau, Nabi Adam pun Arab, Shu'aib Arab, Hud Arab, Saleh Arab, Ismail Arab, Sis Arab, Khidir Arab. Tiga orang nabi yang dibayangkan dalam surah Yasin itu ialah Sam'un, Samuel dan Haskil. Atau yang wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahum mursalun, itu kan. Atau tiga, iaitu Sam'un ini nabi tidak rasul, Samuel dan Haskil, Khalid bin Sinan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tu ada disebut, ya, tiga tu tidak rasul, dia nabi saja dalam surah Yasin.
Jadi jumlahnya semuanya 12 orang ni semuanya ya bahasa Arab. Suryani 5 orang. Lepas tu Ibrani anak-anak Nabi Yakub. Menurut qaul yang mu'tamad, Nabi hanya terdapat di kalangan manusia sahaja. Itu ditanya nanti, jin Ustaz, Nabi dia siapa? Nabinya manusia itulah. Jangan dicari pula ada Nabi jin. Nabi itu semuanya di kalangan manusia sahaja, tidak di kalangan jin. Jadi jin tu Nabinya pun manusia itulah. Walaupun dia sama dengan syariat macam kita, ikut dia zaman nak pergi hidup. Bilangan Nabi mengikut kaul yang sahih, tiada siapa dapat mengetahuinya dengan tepat. Ini lebih diutamakan daripada kaul yang mendapatkan bilangannya, yang mana mungkin memasukkan orang yang bukan Nabi atau mengeluarkan dari senarai Nabi yang sebenar. Jadi yang ada menyebut bilangan seperti 204,000 Nabi, yang jadi Rasul 313, boleh, itu pendapat saja. Tapi yang muktamad, yang kuatnya, Tuhan saja yang tahu. Kalau ditentukan bilangan, kata ulama ni, kalau terlebih nanti, takut yang bukan Nabi pula termasuk Nabi. Kalau terkurang pula nanti, yang Nabi pula kita katakan tidak Nabi. Jadi yang ada pandangan-pandangan tu, itu pandangan ulama saja, bukan macam tu ya. Allah saja yang Maha mengetahui bilangan tepatnya. Kita tak tahu. Itu lebih kuat kata ulama ni. Tetapi setengah riwayat yang daif, yang lemah, ada menganggarkan bilangannya 124,000 orang, seketi 204,000. Dan yang menjadi rasul seramai 313 orang daripadanya. Dan satu riwayat menyebut 314 orang. Sementara riwayat yang lain menyebut 315 orang jadi rasul. Dua riwayat yang akhir adalah daif. Jadi 313 tu kuat. 314, 315 itu tak berapa kuat. Ka'bul Akhbar berkata, tabi'in ni, bilangan para anbiya ialah 2,200,000. Ada pula pandangan lain, 2,200,000 Nabi. Muqatil pula berkata, bilangan mereka ialah 1,424,000. Satu pandangan masing-masing. Kita wajib mempercayai Nabi-Nabi itu secara ijmal saja, bukan bilangan berapa, itu bilangan berbeza-beza. Jadi kita secara ijmal ramai kalangan para Nabi. Dan di antara mereka itu juga ramai dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Berapa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan 313. Tapi yang 25 namanya dalam Al-Quran, itu wajib kita ketahui secara detail sebab namanya ada 25. Itu Rasul dan juga mereka itu semuanya Nabi. Baik, ini mudah saja. Saya nak cari tilka hujjatuna tu dalam Quran ya. Baik, nanti kita cari itu faedahnya. Kita wajib mengetahui secara tafsil atau terperinci Nabi-Nabi yang tersebut di dalam Al-Quran, iaitu seramai 25 orang. Wajib bagi kita mengajarkan mengenainya kepada isteri kita, ajar isteri nama-nama Nabi, anak kita, hamba kita kalau ada hamba, dan khadam kita, supaya mereka percaya semua Nabi tersebut. Janganlah kita menyangka kita hanya wajib percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dan nabi-nabi lain tidak wajib kita percaya. Semua wajib percaya yang detail 25 orang dalam Al-Quran itu.
Percayakan semua anbiya, ya, sama ada yang disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak, memang wajib bagi setiap kita yang mukallaf. Setengahnya wajib kita percaya secara ijmal saja, secara borong saja. Ramai nama-namanya, detail kita tak tahu. Dan setengah yang lain pula secara tafsir. 25 itu secara detail satu persatu. Mana yang tersebut dalam Al-Quran wajib diketahui dengan tafsir, dengan detail. Artinya mengetahui dengan tafsir ialah kita mengetahui mereka walaupun dengan memahami sahaja. Sekira-kira apabila disebutkan di depan kita mengenai setiap seorang daripada mereka, nasihat kita tahu ianya Rasul, bukanlah menjadi syarat sah keimanan kita hapas di dalam hati nama-nama mereka. Tidaklah. Mesti Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Itu tidak macam itulah. Tapi kalau sudah Ibrahim, Nabi dan Rasul lah. Nabi dan Rasul. Musa, Nabi dan Rasul. Idris, Nabi dan Rasul. Macam tu saja. Iman kita yang dikatakan mengimani 25 itu bukan mesti hafal itulah. Baiklah, para rasul yang tersebut nama-nama mereka dalam Al-Quran, 25 rasul yang tersebut dalam Al-Quran ialah Adam, Nuh, Hud, Yunus, Idris, Zakaria, Yahya, Ibrahim, Isa, Ismail, Yaqub, Yusuf, Saleh, Ayub, Musa, Harun, Al-Yasa', Shu'aib, Daud, Sulaiman, Lut, Ilyas, Zulkifli, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 25. Seperti yang telah dibayangkan oleh setengah pihak di dalam nazamnya ulama-ulama tauhid, dia pakai syair saya menghafal 25 itu. Hatmun ala kulli zi taklifi ma'rifah bi anbiya ala tafsili qad ulimu bi tilka hujjatuna minhum samaniyah min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idris, Hud, Shu'aib, Salih, wa kaza, Zulkifli, Adamu, bil Mukhtar, qad khutimu. Jadi ini saya nak cari tilka hujjatuna dalam Quran. Kalau kita rujuk tilka hujjatuna surah apa, saya ada catat satu di sini dulu ni. Yang muka surat ni tak ada. Tunggu saya cari ya. Nanti senang kita nak rujuk dalam Al-Quran. Surat berapa kasi ada jatib tak? Tanda-tanda ketuhanan. Suratul An'am ayat 83. Nama-nama rasul tu dalam Suratul An'am ayat 83. Itu dia kata wajib di atas setiap orang yang mempunyai taklif mengenali para anbiya secara tafsir, secara detail yang telah diketahui. Di dalam ayat tilka hujjatuna, tilka hujjatuna tu Suratul An'am ayat 83. Cuba buka Quran betul tak? Al-An'am 83. Tilka hujjatuna tu Suratul An'am ayat 83. Betul tak? Di antaranya 8 selepas 10, iaitu semuanya 18. Dekat tilka hujjatuna suratul an'am ayat 83 tu, dekat situ ada 18 nama-nama Nabi tu, nama-nabi dan rasul. Dan tinggal lagi 7. Yang tinggal lagi 7 tu, itu berterabur tempat lain. Jadi jumlah 25. Mereka yang 7 tu ialah Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, begitu juga Zulkifli, Adam dan Mukhtar, iaitu ialah Nabi kita Muhammad SAW. Mukhtar tu yang terpilih atau yang dipilih. Yang dipilih yang terbaik dalam kalangan itu ialah Mukhtar, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya telah disudahi mereka itu. Suratul An'am ayat 83. Betul tak?
Cuba kita rujuk, takut nanti tersilap. Ayat 83. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina. Tilka hujjatuna tu. Ada kat situ belum, so Ibrahim aja. 83. Ha? Ayat sebelum atas tu. Tilka hujjatuna 83. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Itu satu Ibrahim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Satu tiga. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. Empat. مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ. Lima. وَسُلَيْمَانَ. Enam. وَأَيُّوبَ. Tujuh. Wa Yusuf 8, wa Musa wa Harun 10, wa kadzalika najzil muhsinin, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas 14, kullum minas salihin, wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta 18, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Jadi ada 18 daripada ayat Tilka hujjatuna, suratul An'am ayat 83 sampai ayat 86. Itu dia ulama-ulama tauhid di dalam ayat tilka hujjatuna tu dia kata ada bi tilka hujjatuna minhum samaniyah min ba'di ashrin. Ada 8 daripada sesudah 10. Jadi 8 campur 10 lah 18. Yang lain tu yang 7 di tempat-tempat lain. Ya, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Zulkifli, Adam dan Mukhtar Nabi Muhammad SAW tidak dekat situ. Sesungguhnya telah disudahi mereka itu. 25. Rasul-rasul yang berpangkat ulul azmi dalam kalangan rasul tu ialah rasul-rasul yang ulul azmi ialah 5 orang. Dan martabat mereka seperti tertib berikut. Nomor satu sekali di atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh AS. Apa arti ulul azmi? Ialah mereka yang sangat kuat kesabarannya. Ujiannya banyak. Tantangannya hebat. Menanggung banyak penderitaan. Atau mempunyai ketegasan dalam menjalankan segala kerja. Itu namanya ulul azmi. Orang yang mempunyai azam yang tinggi, azam yang kuat. 8 orang rasul mempunyai kitab, iaitu Nabi Muhammad ada kitab, Nabi Isa ada kitab, Nabi Musa ada kitab, Nabi Adam ada kitab, Nabi Daud ada kitab, Nabi Sis ada kitab, Nabi Idris ada kitab, Nabi Ibrahim ada kitab. Cuma kitab tu yang tebal dinamakan kitab besar, yang nipis itu dinamakan suhuf. Kitab Nabi kita ialah Quran yang dinamakan Al-Furqan. Kitab Nabi Musa ialah Taurat. Kitab Nabi Isa ialah Injil. Kitab Nabi Daud ialah Zabur. Kitab Nabi Adam 10 suhuf. Kitab buku kecil-kecil. Ya. Kitab Nabi Sis 50 atau 60 suhuf. Kitab Nabi Idris 30 atau 50 suhuf. Atau ya, atas perbezaan riwayat. Ada mengatakan 30, ada mengatakan 50. Kitab Nabi Ibrahim 10 suhuf atau 30 suhuf mengikut satu riwayat. Kitab Nabi Musa sebelum Taurat ialah 10 suhuf. Menurut satu riwayat, kitab Nabi Nuh ialah 20 suhuf. Ini ada riwayat masing-masing lah, tidak sama. Ya. Tapi kitab yang 4 itu yang wajib kita ketahui secara detail. Quran, Taurat, Injil, Zabur. Dengan demikian, jumlah penuh kitab yang turun daripada langit berdasar kepada riwayat ini ialah 184 buah. Tetapi riwayat yang masyhur dan muktamad ialah 104 buah sahaja. Ataupun hilap juga. Baik. Selesai itu mengenai pengenalan Nabi dan Rasul, bilangan, bahasa dan kitab-kitab mereka dan kedudukan mereka. Perkara-perkara yang wajib bagi Rasul. Ini apa dia yang wajib kita pelajari bagi para Rasul? Yang ini sifat yang wajiblah. Perkara wajib bagi Rasul yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, wajib semua orang mukallaf mempelajarinya secara tafsil. Adalah 3 seperti yang disebutkan oleh pengarang.
Dalam kitab kita ni tiga saja. Siddiq, amanah, tabligh. Fatanah itu tak payah. Fatanah itu dia kata otomatik. Bila dah benar, bila menyampai, ya, bila amanah, bila menyampai, tentulah bijaksana. Tentulah fatanah. Jadi tak payah sebut. Kalau dalam risalah tauhid dulu, empat. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dalam ni tiga saja. Pengarang berkata, wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalam fayajibu bihaqihim as-sidqu, satu, wal amanatu amanah, wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, yang ketiga menyampaikan. Jadi adapun para rasul alaihimus salatu wassalam, maka wajib pada hak mereka sifat benar, iaitu ya, beritanya selaras dengan perkara yang diberitakan. Yang disampaikan tu betul dengan perkara yang sebenarnya. Yang kedua, amanah, iaitu kepercayaan. Dan menyampaikan tabligh, apa yang disuruh sampaikan pada seluruh makhluk. Jadi ini antara sifat yang wajib kita ketahui pada para rasul. Semua rasul ni lah nubuah ni. Sini jadi kita pelajari juga tiga macam ketuhanan itu lah, ya. Yang wajib bagi mereka, yang mustahil bagi mereka, yang harus. Kalau dalam kitab tu yang wajib kita tiga saja. Jadi mustahil pun tiga saja. Ini satu. Jadi ada tujuh saja. Kalau dalam risalah tauhid dulu yang wajib empat, yang mustahil empat, yang harus satu. Baik, ketahuilah bahawa tu, yang tiga tu apa dia? Siddiq, amanah, tabligh. Tiga saja yang wajib. Ketahuilah bahawa benar itu mencakupi tiga perkara. Siddiq, benarnya para rasul tu tiga perkara. Benar di dalam dakwaan membawa risalah atau perutusan. Betul dia ni utusan Allah, Rasulullah, membawa ya risalah dari Allah Subhanahu Taala. Itu satu. Yang kedua, benar dalam segala hukum yang disampaikan daripada Allah SWT. Hukum yang disampaikan itu semuanya benar datang daripada Allah SWT. Yang ketiga, benar dalam kata-kata mengenai perkara-perkara dunia. Seperti menyatakan Zaid berdiri. Dia tak pernah juga bohong hal-hal dunia. Zaid berdiri, betul Zaid berdiri. Zaid duduk, betul Zaid duduk. Umar duduk, betul Umar duduk. Aku makan sekian-sekian, aku makan. Dia cakap, lah-lah keduniaan, aku makan ini. Betul. Aku minum sekian-sekian, minum ini, betul. Dan seumpama. Jadi benar, siddiq para rasul tu ialah dalam tiga perkara ni. Bukan benar dia tu sebagai rasulullah, bukan benar yang disampaikan tentang daripada Allah, dan cakapnya, apa yang dikatakannya itu hal-hal keduniaan ni pun semuanya benar. Katakanlah bila aku makan burung yang diburu oleh sahabat aku kata Nabi, betul lah, semua benar itu. Maksud benar di sini ialah dua perkara pula. Apa yang dimaksudkan benar? Benar dalam tiga perkara. Benar itu benar dalam dakwaan membawa risalah atau perutusan. Yang kedua, benar dalam segala hukum yang disampaikan daripada Allah SWT. Benar itu benar, dua-dua itu datang daripada Allah, lantikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti disebutkan oleh pengarang hanya menjurus ke arah kedua-duanya saja. Kebenaran itu pada dua ini saja. Adapun hal dunia itu tidak dibincangkan dekat sini, tapi pasti itu juga semua adalah benar. Jadi bukti yang disebutkan oleh pengarang hanya menjurus kepada kedua-duanya saja. Sementara perkara yang ketiga, maka ia termasuk di bawah amanah. Jadi yang sebut Zaid berdiri, Umar duduk, itu amanah. Jika kata pengarang inilah tidak masuk dalam benar. Jika dikatakan bahawa setiap satu daripada dua bahagian yang pertama itu termasuk di bawah amanah, tetapi tabligh juga termasuk di bawah amanah dan tidak berhajat diasingkan. Jadi ada pula yang mengatakan nomor satu, nomor dua, benar dalam dakwaan, benar dalam segala hukum itu tadi termasuk dalam tabligh. Jadi kalau begitu dia tak payah diasingkan. Ada yang mengatakan bila tabligh itu mestilah ya, amanah dia. Bila tabligh mestilah benar dia. Begitulah lebih kurang.
maka boleh dikata dimasukkan tabligh saja. Maka dijawab bahawa terdahulu telah disebut kejahilan pada ilmu itu amat besar mudaratnya. Jadi kenapa ulama ini detailkan siddiq, amanah, tabligh? Padahal dalam tabligh semuanya, kalau dia menyampai tentulah dia siddiq, kalau dia menyampai tentulah dia amanah. Tapi kena detailkan juga dia. Oleh itu tidak memada disebut secara ijmali. Jangan sebut secara tabligh saja kerana didetailkan. Benar itu lain, amanah itu lain. Sebab nanti kalau tersilap dekat situ, dia kata besar bahayanya. Jadi ini mudah saja kalau nak dibincangkan. Ya, yang wajib pada para rasul tiga ni, tiga pula dekat sini. Siddiq, amanah, tabligh. Tiga itu sajalah yang wajib bagi para rasul. Siddiq tadi benar pada tiga perkara. Dan ya, isi benar itu pada dua perkara saja. Ini mudah sajalah. Kemudian yang keduanya, amanah. Makna amanah ialah ketiadaan mereka berkhianat dengan melakukan perkara yang haram ataupun makruh. Para nabi dan rasul tak ada buat yang haram dan yang makruh. Kalau buat itu, dia tidak amanah. Setengah mereka mentafsirkan bahawa para nabi itu bersifat dipeliharai oleh Allah Ta'ala zahir dan batin. Zahir dan batin mereka daripada disaluti oleh segala perkara yang ditegah, sama ada haram ataupun makruh. Ada yang mengatakan pula nabi itu maksum, maka oleh sebab itu dia amanah. Setengah pihak pula mengatakan bahawa amanah itu satu bakat yang sabit ada pada diri nabi yang menegah tuannya melakukan segala perkara yang dilarang. Ada pula mengatakan amanah itu ialah bakat yang ada pada nabi. Ada yang mengatakan amanah itu maksumnya para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan pula amanah itu iaitu ialah tidak pernah buat yang dilarang oleh Allah, sama ada makruh ataupun haram. Kedua-dua kaul tersebut merujuk kepada ismah. Ismah tu maknanya maksum tadilah, iaitu pemeliharaan daripada dosa yang diibaratkan oleh setengah pihak. Jadi ada mengatakan bakat tadi pun memang ismah juga lah. Ismah itu memang Allah pelihara lah dia daripada melakukan kesalahan. Kata pengarang, mereka menyampaikan, yang ketiganya tabligh atau amanah, menyampaikan. Mereka menyampaikan apa yang disuruh sampaikan pada seluruh makhluk. Terkeluar daripada ungkapan apa yang disuruh sampaikan ialah mereka menyembunyikan daripada makhluk apa yang disuruh sampaikan kepada makhluk. Ya, menyembunyikan daripada makhluk apa yang disuruh sampaikan pada makhluk dan apa yang diberi pilihan pada mereka. Jadi yang maksud yang disampaikan tu apa yang disuruh sampaikan saja. Adapun perkara yang disuruh sembunyikan, disembunyikan. Perkara yang suruh pilih pun itu tak masuk dalam perkataan sampai juga. Dia ada diberi pilihan kepada mereka, nak sampai boleh, tak sampai boleh, itu tidak termasuk. Yang sampai ni, tabligh ni yang disuruh sampai saja. Oleh itu dalam bahasa Arabnya dia ada dikaitkan, ya, wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil halqi, menyampaikan apa yang diperintah menyampaikan kepada makhluk. Adapun yang disembunyikan itu tak termasuk tabligh. Adapun yang disuruh pilih nak sampai ke tak sampai, itu tak termasuk juga dalam tabligh. Oleh itu tidak wajib mereka menyembunyikannya. Tidak wajib menyembunyikan apa yang dipilih supaya disampaikan, dan tidak wajib bagi mereka satu pun daripada apa yang disuruh mereka pilih. Yang suruh mereka pilih tu mereka tak wajib sampaikan, dan tidak wajib pula ya menyampaikanlah sebab dia suruh pilih. Itu tak termasuk. Ini yang tabligh, ini yang disuruh sampai saja. Semua yang disebutkan di atas terbahagi kepada tiga. Jadi kesimpulan tabligh ni ada tiga. Mana yang disuruh mereka sampaikan, sampaikan. Mana yang disuruh mereka sembunyikan, mereka sembunyikan, itu tidak sampai. Mana yang disuruh mereka pilih, itu mereka juga tidak wajib sampaikan. Terpulang pada dia lah. Jadi tabligh ini, para rasul ini ada tiga. Mana yang disuruh sampai saja disampaikan. Mana yang disuruh mereka sembunyikan, mereka tak sampaikan. Mana yang disuruh mereka pilih nak sampaikan nak tidak, mereka tidak wajib sampaikan. Terpulang pada dia lah. Baik.
Pengarang tidak menyebutkan mereka wajib menyembunyikan apa yang mereka disuruh sembunyikan kerana perkara ini termasuk di bawah amanah. Itu termasuk, tak masuklah dalam tabligh ni, sebab itu termasuk amanah lah. Kalau disuruh sembunyikan, mereka tak sampaikan, amanah lah. Kalau mereka sampaikan, tak amanah lah begitu. Jadi tak termasuk dalam amanah. Tak termasuk dalam tabligh, itu termasuk dalam amanah. Jadi kesimpulannya, sifat yang wajib pada Rasul, siddiq, amanah, tabligh. Ini mudah saja. Faedah, selain daripada sifat tersebut, selain daripada tiga sifat tersebut, para Rasul juga wajib mempunyai sifat-sifat kamalat lain, kesempurnaan lain bagi manusia yang tidak terhingga banyaknya. Dan wajib pula setiap mukallaf mengetahuinya secara ijmali, secara ringkas saja, tak payah secara detail. Apa dia kesempurnaan para-para Nabi dan Rasul? Itu semuanya Allah pilih mereka ini sempurna, akal fikirannya, fizikalnya, ya, dan sebagainya itulah. Itu tak payah didetailkan. Ya, kamalatnya itu iaitu ialah kesempurnaan secara umum saja. Sebab di antara Nabi dan Rasul itu zamannya berbeza-beza, mungkin keperluannya berbeza-beza juga. Wallahul muwaffiq. Sampai situ saja mengenai sifat yang wajib. Ada soalan sangat itu? Mudah saja. Lawannya yang mustahil. Okey, mudahnya kan? Sifat wajib ada tiga. Maksudnya kita wajib mengimani semua para Nabi dan Rasul itu bersifat benar, bersifat amanah, bersifat tabligh. Jadi dalam kitab kita ni, amanah, tabligh, benar, itu menunjukkan fatanah, cerdik. Jadi fatanah dia kata tak payah sebutkan, tapi dalam kitab lain disebut fatanah. Baik, bila tiga yang wajib, mudahnya, maka lawannya mustahil juga bagi mereka itu tiga. Apa dia? Kazib, pembohong. Amanah, ya, khianat awalnya. Tabligh, kitman. Jadi lawan pada yang tiga itu mustahillah pula pada Rasul. Kita etikakan begitu. Tidak ada pada Rasul itu dusta. Tidak ada pada Nabi dan Rasul itu khianat. Tidak ada pada Nabi dan Rasul itu menyembunyikan apa saja. Semua telah disampaikan. Dalam tabligh itulah yang dalam arkam, kalau didetailkan, dia ada satu yang disimpan oleh Nabi kita. Dia tak perasan tu tau, tak tabligh pengakuan arkam. Kalau kita uruti, di mana puncanya arkam itu tersilap dalam keimanan yang akidahnya rosak? Dalam tabligh tu lah. Apa dia tabligh? Menyampaikan apa yang Allah kehendaki sampai. Tak ada yang tinggal. Jadi dalam arkam tu pula, Nabi kita Muhammad SAW lah, mengenai tentang aurat Muhammadiyah, wirid Muhammadiyah, aurat Muhammadiyah yang diamalkan oleh arkam. Itu dakwaan arkam, Rasulullah sampaikan masa Syekh Suhaimi pergi Mekah. Cuba-cuba hati-hati kan, bila kita belajar Tauhid, sampai ke situ kita punya sorotan tu. Tu orang, kalau orang pengkaji itu kan. Jadi didakwa aurat Muhammadiyah tu Nabi sampaikan kepada Syekh Suhaimi secara langsung. Bila Syekh Suhaimi pergi Mekah, Nabi sampaikan di tepi Kaabah. Jadi kita debatlah dia. Kita kata kan Rasulullah dah wafat 1400 tahun yang silam. Macam mana pula Nabi boleh sampai pada Syekh Suhaimi? Dia kata dengan kehendak Allah SWT, Allah SWT boleh bangkitkan Nabi jumpa Syekh Suhaimi. Okey lah, memang boleh lah kan. Kehendak Allah SWT, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, boleh lah. Okey, tak ada masalah lah kan.
boleh tak trace di mana silapnya tu? Kalau kita kita exercise ilmu lah, ni nak mendalami ilmu. Jadi kita bila dapat sesuatu tu bukan terus kita macam tu saja. Di bawah dia tu ada lagi. Okey, boleh kan? Kalau Allah kehendaki Nabi bangkit daripada kubur dia, jumpa Syekh Sahmi, ajarkan aurat Muhammadiyah. Okeylah, lepaslah soalan tu. Ada lagi tak hujah mengenai tabligh tu? Cuba kritikal sikit lah kan, kita punya ni. Okey, itu kalau dalam bahasa Arab, salamna jadalan. Kami terima hujah kamu, tapi ada kami nak soal lagi. Kalau begitu, masa Nabi hidup, adalah aurat Muhammadiyah yang tak disampai? Boleh tak? Kalau Nabi sampaikan pada Syekh Suhaimi, bila Syekh Suhaimi pergi Mekah, maknanya masa Nabi hidup, ada lagi satu ilmu yang Nabi simpan. Nabi tak sampaikan. Jadi dekat situ Nabi tidak tabligh dan Nabi tidak amanah. Sedangkan ta'rif amanah yang disampaikan tu betul, dan apa yang diterima daripada Allah semua disampaikan. Tapi ada pula satu ilmu, aurat Muhammadiyah. Yang itu Syekh tu tak boleh jawab. Kalau kita ada dah kritikal dah kita macam tu. Dalam kita bertauhid lah, tak sampai pemikiran tu ya gitu. Kita tak sampai halus benda tu. Itu yang kalau kita buat satu aja anak kunci la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, tak boleh buka pintu surga. Itu yang bahasa saya selalu-selalu tu kan. Itu satu aja. Bila didakwa aurat Muhammadiyah ni, Nabi sampaikan masa si Sahimi pergi Mekah. Walaupun Nabi sudah mati, sudah wafat, tapi dengan izin Allah, Nabi boleh jumpa Syekh Suhaimi secara jaga tepi Kaabah. Okey, boleh. Kita terima. Tapi Nabi tidak tabligh masa dia hidup. Tengok sikit jadi punya iman. Ini menjejaskan. Yang dikatakan menyampaikan. Tak tahu satu pada berapa tu aurat Muhammadiyah kalau itu betul. Ada satu Nabi tak sampai. Rosaklah tabligh ini. Itu iman kita rosak. Boleh tu. Yang lain-lain tu kemudian, itu timbul kemudian. Itulah puncanya. Jadi kalau orang penganalisis tauhid, dia dapat trace sedikit. Atau kita jangan ada, walaupun percaya Nabi Muhammad, tapi tabligh tentang aurat Muhammadiyah tu tak betul dekat situ. Jadi dia orang percaya tu lah. Tujuannya apa? Allah boleh jadi nak mengatakan aurat Muhammadiyah tu lebih baik pada wirid-wirid yang lain-lain. Yang lain-lain tu jauh. Ada 39 tangga baru sampai pada kita. Itu dua tangga je. Nabi Muhammad, Syekh Suhaimi, Pak Mat, apa? Kalau saya sebut tu semua tak faham ya. Pak Mat tu, Pak Mat anak Syekh Suhaimi, seorang kontraktor di Kelang. Syekh Suhaimi tu memang saya pernah jumpa lah, tapi saya pun tak faham. Masa tu saya kecil-kecil, saya ikut pak cik saya, dia datang ke Batu 38 sahabat berenang. Wak Mas dipanggil. Rupanya bila zaman saya dah, rupanya ini mana ada imbasan sejarah masa kecil tu nak mengenal siapa dia. Walaupun saya tak kenal, Syekh Suhaimi itu memang ulama besar, ada kelebihan dan sebagainya, digelar Wak Mas, datang ke sahabat berenang. Masa tu saya kecil lagi lah, sekolah rendah lagi, ikut pakcik saya naik basikal. Bila Wak Mas datang, orang ramai dia datang. Kira tuan guru lah. Betul, dia ulama di Sungai Udang.
Dia dekat situ lah. Jadi saya bentangkan tu, boleh tak, terkesan tak dalam kepala ada cacat tauhid situ? Sikit aja. Maknanya Nabi Muhammad kita tu tak menyampaikan aurat Muhammadiyah masa dia hidup. Disimpan tunggu Syekh Suhaimi ke Mekah. Sikit aja. Mungkin noktah kecil aja. Baiklah, itu sedikitlah. Jadi sifat yang wajib tu siddiq, amanah, tabligh. Jadi yang mustahil lawan itulah. Ha, ini mustahil, saya baca laju saja. Sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul. Jam saya ni cepat pun. 9 minit. Sikit lagi kita baca. Kemudian pengarang menyebut tentang sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul dengan berkata, wa yastahilu fi haqqihim alaihim as-salatu was-salam adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu. Lawan sidqu tadi. Wal khiyanatu, lawan amanah tadi. Bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin. Wa kitmanu, lawan tabligh. Ya wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil halqi. Aurat Muhammadiyah Nabi tak sampaikan. Tunggu si Suhaimi datang ke Mekah 1400 tahun kemudian. Aduh, itulah dia punya bahaya. Oh, benda-benda ni. Dan mustahil bagi hak para rasul alaihissalatu wassalam sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat yang tiga tersebut, iaitu yang pertama dusta, lawan pada siddiq. Yang kedua khianat, lawan amanah. Dengan melakukan sesuatu yang mereka ditegah melakukannya, sama ada tegahan haram atau tegahan makruh. Dan yang ketiga menyembunyikan, lawan pada tabligh. Sesuatu daripada apa yang disuruh sampai kepada seluruh makhluk. Maksudnya dia sembunyikan satu ilmu. Maka dusta ialah khabarnya tidak selaras dengan perkara yang sebenar berdasarkan kepada ta'rif siddiq tadi yang telah lalu itu. Katanya melakukan sesuatu yang ditegah bermaksud juga yang berupa perkataan seperti mengumpat para rasul, para nabi tak ada. Sama ada dosa besar atau dosa kecil yang mana tidak dilakukan mereka walaupun secara terlupa sebelum dibangkitkan dan sesudah dibangkitkan, tiada yang dilupakan. Atau sebelum dibangkitkan mereka tidak bermaksiat, bererti tidak harus walaupun tiada maksiat. Ya, walaupun tak ada maksiat, Nabi tak ada buat perkara-perkara itu. Kerana ya, masa kanak-kanak, masa belum dibangkit jadi rasul. Kerana jika kita katakan bukan maksiat, tetapi ia seakan-akan maksiat pun tak ada juga. Mana yang menimbulkan kewahaman barang yang ditegah itu dilakukan, mereka wajiblah ditakwilkan. Kalau mereka adalah misalnya terbuat, kena takwil dia. Itu tak layak bagi mereka itu. Mungkin jadi pengajaran dan sebagainya. Katanya atau tegahan makruh. Dia tak buat walaupun makruh. Maksud makruh itu ialah barang yang memenuhi pengertian khilaful aula. Termasuk juga khilaful aula ni perkara yang tidak baik, tak layak dilakukan. Walaupun tidak sampai makruh, tapi tak sesuai lah. Para nabi rasul tak buat juga. Yakni menyalahi yang lebih utama. Tiada tentangan mengenainya. Nabi SAW berkamih sambil berdiri dan berwuduk dengan satu kali atau dua kali laluan. Ini kena takwil lah. Kenapa Nabi berkamih sambil berdiri? Mungkin tempat itu kotor dan sebagainya. Kena takwil begitu. Jangan kata, oh, Nabi pun kecil berdiri lah. Berdiri je lah. Berdiri je lah. Jangan. Ya. Dan berwuduk dengan satu kali. Kenapa Nabi berwuduk sekali? Padahal Nabi suruh tiga kali. Mungkin keadaan air sedikit. Ataupun dua kali laluan atau dua kali saja. Sekat itu saja yang ada airnya. Itu kena takwil lah. Perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan ya keharusannya. Kenapa Nabi buat sekali? Menunjukkan wuduk sekali boleh. Dua kali boleh. Ya, yang sunat tiga kali. Iaitu Nabi buat itu menunjukkan dibenarkan buat. Perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan keharusannya dan bertujuan untuk mengajarkan syariat. Tujuannya untuk mengajar syariat hukum kepada umum, yang mana adalah
wajib pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang telah ditugaskan bahawa tidak berlaku di kalangan para rasul alaihi wasallatu wasallam perkara yang diharamkan dan juga perkara yang sememangnya makruh tak berlaku pada para rasul. Begitu juga tidak berlaku di kalangan mereka perkara-perkara yang sememangnya mubah melainkan kerana qurbah. Perkara itu harus tapi mereka buat itu ialah kerana qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kadang-kadang untuk mengajar, kadang-kadang untuk menguatkan ibadat dan seumpamanya, kalau berlaku yang mubah pun. Pendek kata, perbuatan mereka itu berkisar di antara wajib dan sunat saja. Ya, betapa tidak demikian, sedangkan setengah para anbiya, para awliya, setengah para awliya sepakat mengenainya. Maka tentulah Nabi SAW sebagai sapwah atau pilihan Allah Ta'ala dari kalangan makhluknya lebih aula lagi dalam perkara ini. Para wali pun tak buat yang macam tu. Jadi kalau para wali itu bawah pada Nabi dan Rasul, begitu para Nabi dan Rasul tentulah dia sapwah ataupun pilihan pertama orang depan, tentu lagi baik pada para wali. Kata-kata pengarang dan menyembunyikan sesuatu daripada apa yang disuruh mereka sampaikan, itu mustahil menyembunyikan. Bererti jika lupa sekalipun, kerana lupa itu tidak harus bagi mereka dalam semua hukum yang mereka sampaikan pada Allah Subhanahu Taala, sebab Rasul tidak akan lupa hukum-hukum yang disuruh itu. Walaupun mereka harus lupa perkara-perkara yang lain, perkara lain dia boleh lupa, macam rakaat sembahyang dan sebagainya untuk pengajaran, tapi hukum-hukum yang suruh sampai tak pernah lupa. Contohnya kalau diandaikan misalnya, oh Rasul masa hidup dia lupa sampaikan aurat Muhammadiyah, 1400 tahun baru sampaikan, itu pun mustahil juga bagi Rasul. Pernah lupa ya, Rasulullah SAW pernah lupa dalam sembahyang kerana hatinya terlalu sibuk mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dua rakaat Nabi SAW. Ada sahabat tanya, nasita am qasarta ya Rasulullah, lupakah atau sembahyang ni qasar? Terus Rasulullah tak jawab, bangun dua rakaat tambah, tak payah usali, jadikan empat rakaat. Lepas itu sujud sahwi. Yang mereka membayangkan peristiwa ini dengan bermadah, ulama-ulama tauhid dengan syairnya, sebab tak ada berlaku pada Rasul itu yang lupa hukum yang suruh sampai. Kalau lupa untuk pengajaran tu ada. Ya sa'ili an rasulillahi kaifasaha wasahu min kulli qalbin ghafilin lahi qad ghaba an kulli shay'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Wahai orang yang menanyakan tentang Rasulullah, bagaimana baginda boleh terlupa sedangkan lupa datang daripada hati yang lalai lagi lika. Kita kalau lupa hati lalai lagi lika, Rasulullah lupa macam mana pula? Sesungguhnya telah lenyap dari segala sesuatu ya rahsianya, lalu ia lupa daripada selain Allah, maka takzimnya untuk Allah. Jadi Nabi lupa iaitu ialah kerana mengagung membesarkan Allah. Jadi sampai lupa rakaat sembahyang sebab ingat Allah penuh sangat, tak ingat lagi apa yang dibuat. Kita langsung tak ingat Allah jadi tak buat. Dia lain ya. Baiklah, itu yang mustahil bagi para rasul. Lawan yang tiga, jadi tiga juga mustahil, jadi mengenai yang harus nanti akan datanglah. Sebab yang harus ini banyak cerita, makan, minum, berkahwin, berniaga dan sebagainya. Dan terus dalil-dalil pada para rasul. Jadi alhamdulillah sangat, ini yang wajib dan yang mustahil selesai, tinggal yang harus saja dulu. Wallahualam, ada soalan? Tak ada, mudah aja kan, mudah. Tapi janganlah sampai bila mudah-mudah macam Mak Rekam pula percaya ada aurat Muhammad. Ini benda-benda yang macam ni lah, yang timbul-timbul, yang tauhid tu kena jaga detail ya. Jadi jangan ada sedikit pun, satu titik, satu noktah pun yang menyalahi tauhid. Habislah. Ada soalan? Baik, kalau tak ada, alhamdulillah, perkara yang harus bagi para rasul nanti akan datang, kita sambung. Kita
tambah dengan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika.